Mengapa tak mencoba jujur pada hati kita? Kasih, pertengkaran ini tak mungkin ada selamanya. Ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan kali ini aku ditemenin sama orang teregois di dunia. Oh, ngeri. Rai Gede Ampat di sini. Sedunia loh, bukan ngeri Indonesia lagi. Ya, kali ini Lesti Kejora berduet bareng Philippines. Nyanyiin lagu. Ini bukan kali pertama nih Lovely duet, karena waktu itu sempet Oh iya, Lovely waktu itu masih berapa gitu lah ya. Lesti bintang yang tamu nangis juga. Iya, dia kan nangis kan waktu itu. Yeah. Dia tahu Lesti itu siapa gitu, nggak nyangka bakal berduet sama bintang besar gitu kata si Lovely ini, kan. Kali ini duet beneran gitu ya kan? Dinilai gitu ya kan? Semoga aja chemistry-nya udah nyatu ya, karena pernah nyanyi bareng gitu kan. Yuk, subrek lu channel ini, langsungnya kita tontonin. Lovely Philippines bareng Lesti Kejora. Egois. Lesti ya? Iya. Lovely-nya belum nampak nih. Dua side kan. Oh, Lovely di situ. Lembut banget. Yes, very right. Sumpah ini keren banget pengambilannya. Yes. Benar-benar pengambil. Mungkin yang di studio nggak bisa ngeliatin bisa, ya. Tapi kita yang di rumah ini ngeliatin ini pengambilannya cakep banget, sumpah. Bus. Gas banget. Lesti tegas banget, sumpah. Yes, benar-benar kayak marah banget gitu ya. Tak begini, baru dilembutin sama dia. Betul. Lovely, okay juga loh cengkoknya. Sama dinamikanya benar makin bermain sekarang. Mampuslah Lesti. Aduh.
ini powernya, emosinya pas banget, enak banget. Mama papa tak mencoba. Aduh. Beda banget. Aduh, lovely. Oh. 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 Lovely, lovely. Mulai berani berimprov cengkok ya. Oh, nice, 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 nice. Nice, enggak gagal sama sekali. Yes. Bulus. Aduh, Lesti mau diajakin belting, mau diajakin adu cengkok, aduh semuanya bisa. Lovely juga. Dan keren banget sih. By the way, aku suka banget nih make upnya Lovely hari ini. Agak tan, agak apa? Tan tuh apa sih Indonesia? Tan tuh agak gelap. Gelap gitu ya, dibikin agak gelap jadi eksotik. Iya. Gitu ya. Ini originalnya koplo kan ya? Enggak. Malah dangdut asli. Dangdut ya ini. Berarti kalau kita koplo itu udah koplo ini udah ini bikin OPR di koplo. Dan aku sukanya apa coba, ini kan ada part yang solo melodi nih, agak panjang. Nah, di situ enggak maksa untuk koplo. Iya, gitu ya. Kosong aja, clear. Gas banget loh artikulasinya. Asik. Penontonnya kecelek kan tadi, mereka nyanyi duluan. Tak ingin saling menyakiti. Penontonnya itu menyakiti. Bagus banget. Oh, aduh. Lesti. Ini yang tanding Lesti apa Lovely nih? Gila, Lestinya benar-benar yang 100% banget ya. Dan jujur ya, aku rindu banget kayak biasanya kan Lesti kalau off air ya nyanyinya karena beda kan, untuk dinilai dan untuk dinikmati gitu ya kan. Dan ini benar-benar wow. Oh. Aduh, asal lembut. Oh, lovely. Wow. Ini
jujur ya, Lovely ini udah bisa ngebedain mana saatnya bernyanyi pop, mana saatnya bernyanyi dangdut. Nah, dia udah tahu banget iya vibes-nya dibawa kemana gitu, iya, di part mana yang untuk didangdutin dan untuk di improve popnya gitu. Ini gitu. Dia nyanyi agak ngepop kan sebenernya, tapi rasanya tuh udah dangdut gitu. Biar rasanya, improve-nya tuh pop, tapi rasanya tuh udah dangdut. Switch-nya dia udah dapet banget gitu ya. Aduh, enteng banget mukanya. Suara tingginya bener-bener enteng dan enak banget dia ngeluarkan. Nah itu, dari awal kita bilang ya, teknik peserta dari Philippines ini semuanya rata-rata bagus banget. Teknik vokalnya udah bener-bener mumpuni lah. Yeah. Secara tekniknya mereka tinggal belajar dangdut aja gitu. Mm-hmm. Kalau pop mereka, aduh, habis semua gitu dimakan. Ya, kan? Dan pengaplikasiannya dimasukin ke dangdut gitu. Betul. Itu jadinya Ciami sih aku bilangin. Yes, produk yang keren banget dan aku sukanya apa coba? Di sini benar-benar apa ya? Jadi seimbang gitu loh ya kan. Lovely yang awalnya yang rasa dangdutnya masih patah-patah, beberapa minggu yang lalu kita masih bilang ini rasa dangdutnya ada tapi dia masih patah. Yeah, yeah. Dan sekarang tuh makin halus gitu loh ya kan. Rasanya ya, rasa kalau cengkok okay lah butuh waktu belajar lagi kalau cengkok, tapi rasanya tuh yang mahal dan susah banget dibangun tuh rasa sebenarnya. Kalaupun kita nyanyi lurus aja nggak ada cengkok, tapi kalau rasanya dangdutnya dapat tetap aja itu wah dangdut feelnya ya. Iya, feelnya ruhnya segala macam. Nah Lovely ini ruhnya rasanya tuh udah dangdut banget sih, walaupun cengkoknya tipis-tipis. Dan tadi dia udah berani improve cengkok, bener itu banget, nice loh, banget, nice sih, banget aku bilangin sih. Dan Lesti-nya juga effort-nya bagus banget. Yes, bener-bener gila sih Lesti tuh bener. Ah, gak tahu apa. Wow, emang bener-bener kejora ya. Iya. Wow, udah best banget sih, best banget. Gila. Ya lah, selesai dulu nih, kita lanjut lagi. Masih ada Kir King sama Lesti. Ada Dr. Iqbal sama Lesti juga bakal kita reaksiin nih. Jadi kalian semuanya subrek dulu channel ini ya. Loncengnya jangan lupa dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.